Berikut ini cara untuk memasang kartu di HP Samsung lama. Jadi di sini saya pakai Samsung J2 Prime, di mana HP ini dia masih pakai baterai yang bisa dicopot. Jadi sebelum memasang kartu dimatikan dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lihat di samping ini ada tempat untuk membuka baterainya. Jadi kalian buka. Nah, di sini tempat kartu sama SD card, satu lagi tempat kartu. Kalian buka saja baterainya seperti ini. Nah, untuk kartu di sini bisa kalian dia tidak pakai micro SIM, tapi harus ada adapter yang seperti ini. Kita buka adapter yang ini. Yang kalian kalau beli SIM itu ada 3 yang bisa dicopot. Nah, setelah itu untuk memasukkan SIM bisa di sini. Nah, yang ini untuk biasa micro SD. Ini posisinya seperti ini. Kalian lihat ada petunjuk. Di sini SIM 2, ini SIM 1. Yang bawahnya dia ada 2 layer di sini. Layer bawah sekali SIM 1. Layer kedua itu yang atas ini micro SD. Nah, sekarang kalian masukkan. Nah, setelah dimasukkan mau di sini atau di sini, baru kalian masukkan baterainya. Tutup covernya. Baru kalian hidupkan. Jadi seperti itu. Untuk operatornya silakan kalian cek pada saat HP sudah loading ke home screen. Itu saja caranya, silakan dicoba.